Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 naik sebesar 1,95%. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami kenaikan 1,95% menjadi sebesar 140,63 poin. Dibandingkan nilai tukar petani di bulan November 2022 yaitu sebesar 137,94 poin. Kenaikan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,50% dan indeks harga yang dibayar petani mengalami sebesar 0,54%. Kenaikan nilai tukar petani Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani di semua subsektor pertanian dengan nilai gabungan sebesar 1,95%. Perkembangan nilai tukar petani menurut Provinsi Sumatera dengan nilai tukar petani Provinsi Jambi mengalami kenaikan, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 1,11%. Iqbal, CikTV, melaporkan.